Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kakak Azuma. Ya kan ya, kali ini kita akan bermain game Stunker Crush. Stunker Crush ya. Stunker Crush ya. Bacanya gitu ya. Oke, langsung aja ya. Ini game kecil ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita enggak usah berharap kayak grafisnya, kayak detailnya, kayak apanya. Ini game kecil ya. Cuman berapa ya kemarin kalau enggak salah di bawah 200 mega. Langsung aja ya, kita coba gimana sih gameplaynya ini. Segitu ya. Hancur. Ciat. Loh. Kok masih enggak apa-apa ya mobilnya kayaknya ya? Kuat banget ya ini mobilnya ya. Tuh kan. Beset aja enggak loh. Atau memang detailnya kurang teman-teman ya. Namanya juga game kecil ya. Harap maklum. Cuman sepintas saya lihat tadi sih kurang begitu ini ya. Kurang begitu detail ya. Harusnya kalau Stunker crash ya. Itu ya, sebentar. Cus. Coba kita lihat percobaan yang kedua ya. Seperti apakah hancurnya mobilnya. Karena yang judulnya aja udah crash ya. Aduh, meleset dong. Oh, ini baru hancur tuh temennya, teman-teman. Tuh. Bumper depan sebelah kanan hancur. Di sini nggak ada settingnya dong, teman-teman. Coba sih saya mau cari apa yang bisa di otak-atik di sini ya. Select vehicle. Mobil mahal dong, 50.000. Ini 75.000. Loh, udah. Ya, mobilnya cuma 3. Wow, minimalis banget. Oke lah. Namanya juga game kecil ya. Ya harap maklum ya teman-teman ya. Langsung aja kita coba percobaan ketiga seperti apa ya. Sejauh ini sih tuh ada roketnya juga tuh teman-teman. Lihat di belakang mobilnya tadi ya. Ush. Ini bisa gol? Bisa enggak gol ke situ? Dan akhirnya sampai situ juga ya. Ini jarak terjauh selama saya mencoba ini tadi ya. Dan itu uang saya itu bertambahnya cukup cepat teman-teman karena saya tadi lihat iklan. Karena iklannya saya skip ya. Harap maklum aja lah biar cepet ya. Coba saya upgrade dulu. Ya. Tuh level 5. Siapa tahu mungkin jadi lebih kencang lagi ya. Tes yuk. Tuh. 183 itu apa ya? Oh, top speednya teman-teman kayaknya top speednya kita di 183. Nyampe enggak ini gol, nyampe enggak? Dikit lagi. Tinggal dikit lagi, cuman dalam kotak penalti aja teman-teman. Tapi mobilnya udah cukup hancur sih. Nah, teman-teman sebenarnya ini sih ya mohon maaf ya, di luar ekspektasi saya sebenarnya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya lihatnya di ini thumbnailsnya dia di App Store itu apa di Google Play Store itu padahal gambar apa ya? Grafiknya cukup keren kayaknya gambarnya. Tapi kok di sini kok gini amat ya? Bagus sih, cuman detailnya yang nggak ada sebenarnya. Kurang ya, bukan nggak ada, kurang ya. Ya, namanya juga ngomong doang, saya bisa ngomong doang padahal bikin game itu susah ya. Ya, mungkin ekspektasi saya aja yang terlalu berlebihan teman-teman ya. Itu karena saya tergiur sama thumbnails-nya ya. Tapi setidaknya ini game cuman 120 apa 40 mega jadi ya harusnya saya nggak berekspektasi lebih. Tapi it's okay lah. Ya, saya kira cukup sampai sini dulu ya. Ini apa? Ya, sampai sini dulu review gameplay dari Stunker Crush versi Kakak Azuma. Semoga terhibur dan bermanfaat. Apabila ada info menarik tentang gaming, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.